Pemirsa, Guru Besar UGM Kuncoro menegaskan jika Presiden Joko Widodo tidak merespon petisi akan terjadi chaos karena saat ini sudah terjadi pembangkangan di sejumlah daerah terhadap Presiden Jokowi. Tingkat frustrasi masyarakat itu sudah tinggi, Pak. Apalagi kemudian munculnya contoh Mas Guru Soekarno Putra yang sudah kemudian dengan bahasa kemarahannya ada muncul Mas Butet dan segala budayawanan yang terjadi. Kemudian sudah muncul pembangkangan di beberapa tempat ketika Pak Jokowi lewat. Kemudian yang terjadi ada sambutan, selamat datang Pak Jokowi, tapi saya tidak memilih Pak ini, yang saya pilih ini. Itu kan pembangkangan, bentuk pembangkangan. Kalau ini tidak perhatikan, ya khawatirkan chaos. Karena apa? Sekali lagi, bahwa yang namanya pemilu barangkali MK-MK sekarang sudah selesai. Ada calon yang menjadi wakil presiden. Tetapi itu masih cacat hukum. Gitu loh. Yang saya khawatir besok kalau misalnya mereka kemudian marah, kalau sudah dilakukan tidak baik, bermain dengan hukum, nanti pemilu pun tidak akan ada yang menang. Itu pun juga masih ada protes nanti, Pak. Kenapa? Musik kepada cacat hukumnya ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.